Jack Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi sama gue di Persija Insight Kali ini gue mau ngebawain uh, info sedikit tentang calon pemain asing dan rekrutan baru Persija Jakarta Ini masih rumor, jadi jangan tegang bawa santai aja dan anggap ini hiburan aja Jadi infonya kayak gini uh, kalau Persija akan mengumumkan pemain asingnya nanti di laga resminya bukan laga resmi, di apa namanya launching jersey Persija Jakarta Mudah-mudahan itu benar, tapi ada info seperti itu, makanya gua sampaikan aja ke kalian untuk bahan kita berdiskusi Jadi, jangan dianggap 100% benar, tapi ya ini boleh jadi bahan diskusi aja buat kita Jadi, uh, sebelumnya, lo bantu gua dengan cara subscribe dulu, dan lu like, dan lu komen postingan gua, apapun komennya gua baca dan gue akan kasih tanggapan kayak kemarin ada yang komen dibilang bang lampu ini jangan dikedap di pusing gue nah ini sebenarnya anak gue yang nyeting nih gue juga nggak pengen ada lampu strip tapi ya lumayan juga lah nanti konten berikutnya atau dua setelah ini akan ada tampilan yang berbeda dari uh, studio gue ini gue akan rombak total oke okay, jadi uh, Persija resmi uh, resmikan dua rekrutan saat launching tanda tanya ini masih tanda tanya judulnya juga jadi katanya ada dua pemain Persija yang akan diumumkan nanti pas launching uh, jersey. Jadi surprise buat kita, kejutan buat kita anak-anak Jackmania. Mudah-mudahan bener. Jadi seru banget gue kebayang nanti. Gue nonton di sana. Gue nonton nanti kalau lo nonton juga. Uh, gue di VIP tengah. Gue beli di VIP tengah karena tiket udah semua dan gue bawa anak sama bini gue juga. Jadi supaya lebih nyaman aja. Jadi gue duduknya di VIP tengah. Kalau ada yang sama nanti kita ketemu di sana. Oke, jadi beritanya kayak gini. Uh, apa namanya? Uh, Persija Jakarta membutuhkan pemain Asia sehingga kuota slot uh, tercukupi. Memang saat ini Persija sedang rumorkan dengan pemain asal Bahrain yaitu Abdullah khusus Yusuf uh, Helal. Jadi Abdullah Yusuf Helal ini bener-bener santer banget dikabarinnya. Gue juga nggak ngerti kenapa kencang banget berita tentang dia. Dari 50% terus 69% sekarang 71% di transfer market kemungkinan masuk Persijanya gue jadi ingat, kasus Hanno Behrens-Kermencik juga dulu kayak gitu simpang siurnya, ramai banget, terakhir diangkat 70% tiba-tiba langsung naik ke 90-95% nah gue lagi nunggu nih, si Yusuf Helal ini, dia apa akan jadi 90-95% karena ini orang lumayan dia bisa di beberapa posisi uh, jadi mungkin bisa duet juga dengan Han, uh, dengan siapa Kermencik di depan dengan playmaker-nya Hanno Behrens, aduh keren banget jadi dari playmaker sampai ke depan itu asing semua, bakal gila sih gue yakin bakal gila. Sama kayak PSIS tuh sebenarnya tuh ada siapa? Fortes sama Marukawa berdua aja udah back-back lawan kelimpungan. Mudah-mudahan Persija juga bisa kayak gitu nih. Jadi lini tengahnya ee, pemain asing. Kenapa kita nggak percaya pemain lokal? bukan kita nggak percaya, tapi memang kualitasnya begitu. Kita mau bilang bagus juga dia nggak ada di standar Asia pun nggak gitu. Apalagi di standar dunia makanya dari itu kita butuh pemain asing karena ya tanpa mengecilkan pemain lokal, tapi memang dia kayak gitu kualitasnya jadi kalau mau menang, ya kalau mau juara, kalau mau golnya banyak ya harus asing, nggak bisa nggak, gitu oke, okay, terus uh, dilansir dari Transfer Market, rumor kepindahan pemain yang berposisi sebagai second striker ini sudah 71% second striker ini sebenarnya bareng sama Hannover Herons uh, gua nggak tau 4 3 2 mungkin atau 3-5-2-1 keren kan kalau Hano Behrens berdua sama si Yusuf Hellal ini di depannya keren aduh gila sih Yusuf Hellal, Bahno Behrens ya nggak keren di tengah-tengah di, 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 striker tunggalnya lini belakangnya ada apa Kudela oh, tengahnya Abimanyu sama siapa ya kemarin yang yang ini aneh Hanif Sabandi atau siapapun keren semua sih kanan Riku waduh kacau Jangan dibandingin sama klub lain, uh, sama itu jauh, nggak ada apa apanya Ini pemain asing kita mahal. Di konten sebelumnya, lu, lu komennya pada bikin gue yang pas gue bilang 26 miliar tuh, komennya semua 26 miliar. 26 miliar, gila sih emang. Oke okay, gue lanjut lagi. Uh, Oke, okay, uh, Dia tingginya 1,9 meter gede juga untuk uh, penyerang lubang, kayaknya tinggi 1,9 agak kaku ya maksudnya dia sama Kudela duet uh, di striker, dua-duanya twin tower, jadinya kan uh, dua-duanya tinggi gede uh, tinggal umpan-umpan dari sayap dari kiri deh, waduh gila sih bakalan itu uh, Persija bisa menebus pemain ini dengan harga 5 miliar hmm, 5 miliar, ya nggak mahal sih uh, yang 26 miliar aja dibayar sama Persija, baru 5 miliar dimasukin berita Murah, dibayar orang Persija. Jangan pusing, nggak usah pusing. Jika ia bergabung, maka ia akan berduet dengan Michel Kremencik di depan yang tadi gue bilang. Sebab pemain ini bisa menempati beberapa posisi. Gila, dia bisa di teng uh, depan tengah, depan kedua itu second striker hingga gelandang serang, attacking midfielder kalau lo pada suka main apa FIFA Revolution. Yang kedua, uh, ini ada nama yang uh, CLBK nih, Greg ngokolo Nah, Greg Ngokolo ini kemungkinan bergabung dengan Persija, cuman nggak tahu sih. Tapi gue masih inget zaman zamannya Greg Ngokolo sih keren gila. Tapi dia terlalu egois ya, terlalu apa individual. Tapi bagus banget, bagus banget mainnya. Nah yang ini kita nggak tahu nih. Greg Ngokolo kalau gue sih nggak begitu yakin 100% ya, 50-50 gue juga ya. Tapi Greg Ngokolo layak lah untuk uh, uh, apa di Persija masih oke okay lah dia. Oke, okay, nama Greg mencuat akan menjadi pemain Persija Peluang Greg bisa saja terjadi, sebab ia tak lagi bersama Madura United Jadi kontraknya habis, Gregnya nggak mau perpanjang. Kontraknya udah habis, Greg nggak mau diperpanjang Waduh, mungkin udah ada iming-iming dari prapanca nih Udah Greg, balik lagi sini Mungkin bisa jadi aja Waktu itu dia dilepas 12 April 2022 baru kemarin nih Jadi saat ini, Greg ini berstatus Free Transfer Oke, okay, gue lanjut lagi ya uh, Apa namanya, menurut kabar yang beredar Waduh, uh, menurut kabar yang beredar, ya salam Rekrutan asing atau pemain lokal Persija bakal diumumkan saat launching Gimana menurut lo tuh? Saat launching tiba-tiba keluar pemain ini uh, Harusnya kalau mau, jangan Yusuf Vellal Yusuf Vellal biasa aja sih, nggak terlalu bintang Musuhnya Hanno Behrens tuh jadi kejutan tuh pas apa? launching Tiba-tiba muncul Hanno Behrens tapi gue ngeliat Hanno Behrens kayaknya baik banget orangnya ya. Gue ngeliat beberapa konten Persija tentang Hanno Behrens. Dia ternyata udah empat kali ke Indonesia loh. Cuman gak pernah ke Jakarta tapi dia ke Bali. Dia udah empat kali ke Indonesia. Terus dia kaget dengan sambutan Jackmania di airport. Uh, dia bilang terus di konten Persija yang terakhir tuh. Ramah-ramah dia bilang anak-anak Jackmania. Terus gue udah gak sabar. Gue selalu cari tahu Bahkan dia udah tahu Monas. Dia udah tahu segala macam Jadi dia kayaknya uh, demen ngoprek-ngoprek Google kayaknya dia. Jadi dia bilang gue pas uh, pertama kali dapet tawaran dari Persija langsung yang gue buka dia bilang YouTube. Gue lihat di YouTube uh, ternyata supporternya. Lagi-lagi ya, gue bingung pemain-pemain yang mau gabung ke Persija itu rata-rata tertarik sama supporternya. Bukan menomor dua kan klubnya ya, tapi rata-rata semua komentarnya dia bilang gue mau gabung Persija karena supporter luar biasa dia bilang. ini kita memang jadi Persija lagi-lagi mesti terima kasih sama anak-anak Jackmania karena anak-anak Jackmania ini salah satu penyebab pemain asing mau bergabung, oke? Okay? Jadi wajar, wajar kita berbesar apa, berbangga diri menjadi Jackmania. Tapi bangga banget memang jadi Jackmania. Dan ada ngaruhnya buat Persija, karena banyak pemain ternyata yang kepincut sama Persija karena sporternya. Terus apalagi tadi, gue baru inget gue lupa lagi kok uh, Persija. Uh, udah Nanti gue bahas lagi. Terus uh, macan kemarin juga bakal memperkenalkan squad dan jersey klub Kalian udah tahu. Namun yang buat mensaran adalah sosok rekrutan anyar Asia. Tapi gue nggak tahu sih ini Asia bener apa enggak. Cuman kalau iya keren sih emang. Uh, dari rumor beredar, akhir-akhir ini klub kebangan warga ibu kota, striker asal Bahrain, Abdullah Yusuf Helal. Helal lagi, helal lagi. Cuman nggak muncul nama lain selain Abdullah Yusuf Helal. Biasanya kan anak-anak jikwannya kan si ini, si ini, banyak gitu. Tapi kali ini cuman dia doang nih yang apa? Yang muncul namanya lagi pula si Yusuf ini udah kena, udah kena, maksud gue udah kenal sama Kermencik, udah kenal sama yang lain, jadi mungkin ini bisa jadi bener karena gampang banget dia udah kompak lah, dia udah sering main kan, udah sering main bareng gitu. Gitu Jack, jadi itu sedikit yang bisa gue sampein, gak sedikit, 9 menit ternyata, gue pikir gue mau cuma 2-3 menit, nggak panjang juga gue ngomong, tadi gue lagi inget apaan ya, gue lupa tuh. Tentang Kermencik, bukan Kermencik, tentang Hanno Behrens tuh dia bilang yang supporter apa sih gue lupa Jack Gak daripada lu nungguin gue mikir Cuma gue penasaran apaan ya Tantar kasih gue waktu 20 detik gue gue inget inget dulu Bentar Apa ya Oh, gue lupa udah. Yaudah, Jack. Sampai sini dulu video gue. Uh, tonton video gue yang lain, nanti mungkin besok gue akan adain, ngadain giveaway uh, tebak skor di Youtube ini sama di IG gue juga, jadi yang punya Instagram follow juga Instagram gue uh, nanti gue adain bagi-bagi uh, duit buat gantiin lo beli tiket lah atau buat lo beli tiket nanti jadi yang bener jawabannya, eh buat gantiin lo beli tiket karena tiketnya udah dibeli kan lumayan, lumayan nanti gue bareng sama anak gue, Persija Insight Junior lo kalau punya Instagram juga, follow Persija Insight Junior juga dia juga gaya-gayanya kayak gue suka ngebagi-bagiin informasi, sok tahu, tapi keren. Gak apa-apa kita bimbing dia dari kecil untuk cinta sama Persija keren. Oke Jack, sampai sini dulu video gue. Lo hebat banget kalau nonton sampai detik ini gue ngomong, lo berarti setia banget sama gue. Coba lo komen uh, yang nonton sampai detik ini, bang bilang gue nonton sampai detik 10.40 uh, 40 lah atau berapa gitu. Nanti lihat di layar lo. Gue salut banget sama lo udah nonton gue sampai sejauh ini. Makasih banyak Jack, gue mau ucapin terima kasih buat lo semua, keren. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Persija, gue Champion.